Sekarang kita akan mulai belajar pengurangan bilangan 3 angka di mana ratusan dan puluhannya 0 ya. Dengan 1 angka dikurangkan, dengan 2 angka dan dengan 3 angka. Saya akan coba dengan bendanya ya. Coba Rizky ambil kelereng yang ratusannya 4 ya. Ambil ratusan 4. 1 2 3 4. Nah, ini ratusannya 4 ya. Kelereng ratusan ada 4 ratusannya, bilangannya adalah 400. Sekarang kita mau kurang dengan 8, bisa enggak? Bisa enggak kalau Ibu mau minta kurangkan dengan 8? Enggak bisa. Jadi kita harus bongkar ini. Ini harus dibongkar ya. Kita bongkar. Jadi kita punya puluhannya 10. Ayo bikin puluhan 10. 2, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bikin gini deh. 10 ya. Kemudian sekarang bisa gak masih dikurang 8? Gak bisa karena gak ada satuannya. Apa yang harus kita lakukan? Bongkar lagi puluhannya. Jadi kita ambil berapa kelereng ambil? 10. Ambil 10. Hitung. 1, 2, ya. 3, 4, 5, 9, 10. Iya, ya. Kita lihat di papan tulis sekarang apa yang terjadi, ya. Jadi ini dibongkar nih ratusannya, ya. Kita coret karena dia mesti memberi pinjam kepada puluhan dan satuan. Ini menjadi 3, ini jadi 10 tadi. Tapi dia harus memberi pinjam kepada satuan. Jadi kita coret lagi, jadi 9, jadi 10. Lihat bendanya ya. Ratusannya 3, puluhannya 9, satuannya 10. Baru sekarang kita bisa melakukan pengurangan ya. Bisa ya. Coba ambil 8 kelerengnya. Gak apa-apa. Ya, kasih Ibu sini penuh. 7, 8. Nih, 8 kelereng ya. 8 kelereng ya. Jadi tinggal berapa semuanya? Jadi sekarang 392. Nah, 392. Kita lihat di sini sekarang ya. Kita kasih 0-0 di sini. Ya, tadi ratusannya 3 ya. Karena kita hanya dikurang 8, jadi dia nggak punya ratusan ya. 3. Puluhannya 9. Karena kita dikurang 8, dia nggak punya puluhan ya. 9 dikurang 0, 9. Nah, satuan yang tadi kita ambil 8 ya. 10 dikurang 8, 2. Ya, jadi seperti itu. Ya, tadi dengan benda, ini dengan menuliskannya. Ya, kita coba soal berikutnya. Coba kembalikan ke sini, sayang. Ini terus ini lagi semuanya. Ya. Ya. Ya, ambil kelereng 300. Jadi berarti ratusannya 3. Ratusannya 3. 1 2 3. Nah. Perhatikan sekarang. Kita mau ambil 27 kelereng dari kelereng 300 ini. Bagaimana caranya? Bisa enggak? Enggak bisa. Tidak bisa. Jadi kita harus bongkar ratusannya. Kita bongkar. Ayo, kasih puluhan 10 ya. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. 10 ya. Nih, 10 kelereng ya. Tapi tadi mau dikurangkan dengan 27. Enggak bisa juga ya, enggak punya satuan dia. Bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Bongkar 10-nya. Ya, diambil 10-nya. Berarti kita masukkan satuan 10. 3. Ya, ya. Coba kita lihat bagaimana menuliskannya di papan tulis. Tadi kita mau mengurangkan dengan 27. Tapi apa daya? Puluhannya enggak punya, satuannya enggak punya. Jadi kita bongkar ratusannya ya. Ini jadi 2, kasih pinjam ke sini. Ya. Ini tapi enggak bisa nih. Ya. Jadi kita harus bongkar lagi puluhannya. Ini jadi 9, ini jadi 10. Ya, seperti itu. Baru sekarang kita bisa jalan. Ya. Ini enggak ada ya. Ratusannya tidak ada, jadi kita kasih 0. Ratusan dikurang ratusan 2. Ayo, sekarang puluhannya 9 dikurang 2, ambil 2. Ya, taruh di sini. Ya. Jadi berapa 9 dikurang 2? Tinggal berapa itu? 7. Tinggal 7. Ayo, satuannya 10 dikurang 7. Ambil 7. Iya. 3 ya. Iya. 273. Lihat. 273. Ya. Sekarang soal berikutnya kita akan melakukan pengurangan dengan bilangan 3 angka ya. Ayo, kita coba lagi. Coba. Coba lagi. Ayo Rizky ambil kelereng sebanyak 200, berarti ratusannya ada 2 ya. Iya. Akan dikurang berapa nih Rizky, lihat? 149. Bagaimana kita akan mengurangkan 149 ya? Ini dalam kantong nih. Kita mesti bagaimana? Mesti bongkar ya. Ini mesti dibongkar menjadi 10 puluhan ya. Ayo taruh 10 puluhannya di situ. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi enggak bisa juga, tetap harus lagi, lihat. 9. Ada enggak satuannya? Enggak ada satuannya. Jadi kita harus bongkar lagi puluhannya ya, kita bongkar. Jadi 10. Taruh di situ 10-nya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya, 10. Lihat. Sekarang tadi ini enggak punya satuan, enggak punya puluhan. Jadi kita harus bongkar dari ratusannya. Kita pinjam dari ratusannya ya. Coret. Ini jadi tinggal 1. Ini 10. Dia juga harus kasih pinjam ya kepada satuannya karena tidak bisa melakukan pengurangan ya, 0. Ini jadi 9, ini jadi 10 nih. 1, ini 9, ini 10. Baru kita lakukan pengurangan. Ayo. 1 dikurang 1, ambil. Iya, taruh di sini. Kosong ya. Kosong. Kemudian sekarang 9 dikurang 4, ambil 4. Iya, ambil 4. Jadi berapa di sini? Berapa Rizky? 5, pinter. Kemudian sekarang satuannya 10 kurang 9, ambil 9.
Iya. Tinggal berapa itu? Tinggal 1. Jadi 51. Perhatikan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 51.